wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bab ma ja'a fi at-tatayur. Bab dalam masalah ancaman bagi orang-orang yang melakukan at-tatayur. Halaman 240. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasalam qala, bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Akhrajahu. La adwa, tidak ada adwa, wala tiyarata, dan tidak ada tiara, wala hamata, tidak ada hamah, wala safara, dan tidak ada safar. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Zada Muslimun wala naw'a wala gula. Imam Muslim menambahkan, dan tidak ada an-naw'a, perbintangan, wala gula, yakni dalam bahasa kita dimaknakan genderuwo. Ibn Syarah menjelaskan, la adwa, al adwa ismun minal idda. Adwa adalah ismun, satu nama, minal idda, satu penyakit, satu nama dari penyakit menular. Wa wa mujawasatul illati min sahibiha ila ghairiha, yakni mujawasatul illah, menularnya penyakit, min sahibiha ila ghairiha, dari orang yang berpenyakit ila ghairiha, ila ghairihi, dari orang yang memiliki penyakit ila ghairihi, kepada orang lain. La adwa berarti tidak ada penyakit menular. Corona kemarin menular apa enggak? Mas, corona menular apa enggak? Nanti akan dijelaskan insyaallah. Jadi tidak ada penyakit menular. Wan man fiu maka na ya'taqidu ahlul jahiliyah. Wal manfi, dan yang ditiadakan. Maka na ya'taqidu ahlul jahiliyah, yakni segala sesuatu, ya'taqidu, yang diyakini ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Annal illata, mereka meyakini sesungguhnya penyakit, tasri, dia itu berjalan bi tabiha la bi qadarillah. Jadi sakit itu, penyakit tersebut berjalan dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari takdir Allah. Itu yang dinafikan dari la adwa. Orang-orang jahiliyah meyakini penyakit menular tanpa ada campur tangan dari takdirnya Allah. Wala tiyarata, at-tiyarata, at-tiyaratu hiya tiyara, dia itu adalah at-tasya'umu bit-tuyur, anggapan sial karena melihat burung. Wal asma'i, anggapan sial karena nama-nama. Wal alfadhi, dan juga lafad-lafad. Wal biqai, dalam kamus diterjemahkan rawa, rawa. Wal ashkhosi, dan juga anggapan sial karena
orang-orang. Wala yuhtamalu an takuna nafiyatan aw nahiyatan, dan lafaz la tiarota itu diihtimalkan bisa jadi la nafiyah atau la nahiyah, la penafian ataupun la larangan. Wa nafyu ablag, dan la penafian itu lebih ablag, lebih mantap. Walaha mata, burung hantu. Alhamatu bitakhfifil mim, hamah tanpa mentasdid mim, yakni albumah, yakni burung hantu. Kanu yatasha amuna, mereka menganggap sial biha karena melihat burung hantu. Faja'a al-hadithu binafyi dhalika wa ibtalihi, maka datanglah hadis untuk menafikan yang demikian itu dan membatalkannya. Fadl nomor 3, wal manfi makana yataqidu ahlul jahiliyah annal ilata tasribi tobaiha la biqadarillah, yang dinafikan adalah apa yang diyakini orang-orang jahiliyah, bahwasanya penyakit itu berjalan dengan sendirinya tanpa ada takdir dari Allah. Qala Ibnu Al-Athir rahimahullah fin nihayah, berkata Ibnu Al-Athir rahimahullah dalam kitab An-Nihayah, al-adwa ismun minal idda, adwa satu nama dari penyakit. Karra'wa seperti kutu, wal baqwa wallah alam al-baqwa belum ketemu, minal ir'ai wal ibaqa, yukalu a'da'u a'da'u yudihi i'da'an, dikatakan a'da'u a'da' dia terkena suatu penyakit. Wawwa ayusi bau misluma bisoh hibilda', wawwa yakni ayusi bahu, dia terkena mislu semisal ma sesuatu bisoh hibilda', sesuatu yang bisa hibidak, orang yang terkena penyakit. Wadhalika ayyaku nabi ba'irin jarabun, dan yang demikian itu ayyaku nabi ba'irin jarabun, seekor unta jarabun, unta itu memiliki kudis matalan, sebagai permisalan. Fatu tako mukholatotuhu bi'ibilin ukhra, maka dijaga jangan sampai mukholatoh bercampur bi'ibilin ukhra dengan unta yang lain. Khidaron ayat ada mabihi minal jarabi, sebagai bentuk kewaspadaan unta yang sehat itu terjangkiti dari kudis yang mengena unta yang pertama tadi. Mabi minal jarabi ilaiha fayusibaha ma'asobahu, maka unta yang sehat tersebut akan terkena kudis yang telah mengenai unta yang awal tadi. Waqad abatalahu al-islam, dan sungguh Islam telah membatalkannya. Li'annahum kanu yadunnuna, li'annahum karena sesungguhnya mereka, kanu keberadaan mereka, yadunnuna menyangka, anal marada binafsihi yata'adda, sesungguhnya sakit itu akan menjangkiti dengan binafsihi, dengan sendirinya tanpa ada takdir dari Allah. Fa'alamahu nabi, maka Nabi SAW mengajari mereka, anau laisal amru kadzalika, sesungguhnya urusannya itu bukan seperti itu. Wa innama, dan bahwasanya Allahu, Allah lah, walladzi yumridu, Allah lah yang menjadikan sakit, wa yungsilu adda, dan yang menurunkan penyakit. Waliyadha fi badil hadis, oleh karena itu dalam sebagian hadis-hadis,
Faman a'da al-ba'iro al-awwal, maka siapakah yang telah menjangkiti ba'ir yang pertama, unta yang pertama. Ay min aina sara fihi al-jarab, yakni min aina, dari mana kudis itu mengenai unta yang pertama. Itu maksudnya la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya semuanya itu adalah dengan takdir Allah. Kemudian wala safara kila al-muradu bihi wala safara, dan tidak ada safar, maksudnya kila dikatakan al-muradu bihi, yang diinginkan bihi dengan safar, hayyatun, ada seekor ular, takunu fil batni tusibu al-masyiyata wan-nas. Ada yang mengatakan safara itu adalah ular yang berada di dalam perut, dia bisa mencederai hewan dan manusia. Wallahu ta'ala alam, ini maksudnya apa? Hayyatun takunu fil batni tusibu al-masyiyata wan-nas. Seekor ular yang ada di dalam perut bisa mencederai hewan dan manusia. Wallahu alam. Yas'umuna annaha ashaddu adwa minal jarabi. Yas'umuna, mereka menyangka annaha, sesungguhnya ular tersebut lebih berbahaya daripada kudis. Faja'a al-hadithu binafsi hadza az-za'm, maka datanglah hadis ini menafikan persangkaan yang demikian itu. Wakila, dan ada yang mengatakan dan dikatakan al-muradu, yang diinginkan dengan lafad wala sofaro, syahru sofarin, adalah bulan sofar. Kanu yatasya'amu nabihi, yang orang-orang jahiliyah yatasya'amu nabihi, mereka menganggap sial dengan bulan sofar. Faja'a al-hadisu bi'ibtali dzalika, maka datanglah hadis untuk membatalkan perkara tersebut. Itu kalau orang-orang terdahulu bulan sofar berbahaya, mendatangkan kesialan. Adapun di sekitar kita, bulan yang mendatangkan kesialan adalah bulan Muharram dan Dzulqa'dah, bulan Syura dan Abid. Jadi sekitar kita itu tidak ada orang punya hajat nikah ataupun hajat-hajat yang lain pada bulan Dzulqa'dah dan bulan Muharram, karena itu adalah suatu pantangan akan mendapatkan sial. Wala naw'a, dan tidak ada an-naw'a. Sayati bayanu dzalika fi babihi insyaallah. Sayati, isim apa fi'il apa huruf sayati? Mas, fi'il apa? Oh iso? Ya. Ata yati. Termasuk tanda fi'il mudhari' bisa kemasukan sin. Terus saufa, qad, itu termasuk tanda fi'il, bisa kemasukan sin, saufa, qad. Apa bedanya sin sama saufa? Sama-sama nanti. Kala saufa ta'lamun, thumma kala saufa ta'lamun. Nah, mas, ana bedanya apa? Ya mesti ini ana jangka waktu. Wala gula, dan tidak ada gul, ini genderuwo. Al gulu, al gul
jinsun minnal jinni wasyayatin, satu jenis dari jin dan syaitan-syaitan. Yas'umuna anha tudhilluhum, orang-orang jahiliyah yas'umun menyangka anha sesungguhnya gendru tersebut tudhilluhum bisa menyesatkan mereka anitorik dari satu jalan, watuh likuhum dan mencelakai mereka, mencelakakan mereka. Faja'a al-hadis tubi betul lidhalika, maka datanglah hadis untuk membatalkan keyakinan yang demikian itu. Wabayani, dan juga datang hadis bayani ataf kepada ibtali untuk menjelaskan annaha sesungguhnya al-ghul gendruwo la tastati'u, dia itu tidak mampu antudhilla ahadan untuk menyesatkan seorang pun, autuhlikahu ataupun mencelakakan seorang pun. Al-mana ilijimaliyu lil hadis, mana secara umum dari hadis di atas. Yanfi alaih salatu wassalam, Nabi alaih salatu wassalam menafikan maka nastaqiduhu al-jahiliyah, apa saja taqiduhu al-jahiliyah yang diyakini orang-orang jahiliyah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menafikan apa yang diyakini orang-orang jahiliyah, minatiqadatin batilatin, dari iqtiqadatin, keyakinan-keyakinan batilatin yang batil. Dan keyakinan-keyakinan seperti itu masih ada pada masyarakat di sekitar kita, atau bahkan di sekitar, atau bahkan pada orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Minatasyaumi bituyur, dari anggapan sial bituyur karena melihat burung, wabakti syuhur dan juga sebagian bulan, wan nujum dan juga bintang, wabaktil jinni wasyayatin dan sebagian jin-jin, bagian jin dan syaitan-syaitan. Faya tawakkauna al-halaka, maka mereka terjatuh pada kebinasaan, wadhororo minha dan kemudorotan minha dari perkara-perkara tersebut. Kama kanu yatakiduna, sebagaimana mereka meyakini saroyan al-amrodi minha min mahalil isobati ila wiriha bianfusiha, orang-orang jahiliyah meyakini penyakit itu menular dari orang yang terkena pertama kali kepada orang lain, menular dengan sendirinya. Mana ya? Ya, diterjemahkan perkata kok susah. Jadi orang-orang jahiliyah meyakini penyakit itu menular dengan sendirinya dari orang yang terkena pertama kali pada orang lain dengan sendirinya, tanpa ada campur tangan dari takdirnya Allah. Fayarudu alaih salatu wassalam, maka Nabi alaih salatu wassalam menolaknya, membantahnya, kullahadil khurafati, semua khurafat-khurafat ini. Apa khurafat? Dongeng? Bualan. Bualan. Khurafat, keyakinan-keyakinan batil kayak sumure Mbah Mutamakin, jalure dari air Sam-sam, yo. Percaya wae. Ini hadir apa ora? Lele langki lampu ndak hadir. Dodolane ben laris. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menolaknya, membantahnya, semua khurafat-khurafat ini. Wa yaghrisu makana ha tawakkula at-tawakkula 'ala Allahi, dan menanamkan pada tempatnya itu atawakul Allah, tawakal kepada Allah, wa aqidat tauhid al khalis, dan menanamkan keyakinan tauhid al khalis yang murni. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis di atas dengan bab, anna yadulu ala ibtalit tiyarah, hadis di atas yadulu menunjukkan ala ibtali tiyarati, atas batilnya tiara, wa anna i'tiqadun jahiliyun,
Sesungguhnya tiara menganggap sial karena suatu perkara adalah keyakinan jahiliyah. Meskipun seperti itu, masih diwarisi orang-orang sekarang. Maka adalah suatu nikmat ketika Allah memberikan ilmu, pengetahuan, ilmu syar'i, bahwasanya perkara-perkara tersebut adalah satu bentuk kesyirikan. Itu adalah suatu nikmat. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis? Yang pertama, ibtalu tiyarati, batilnya atiyaroh, anggapan sial karena suatu perkara. Yang kedua, ibtalu tiqadil jahiliyah, batilnya keyakinan jahiliyah. Anal amrada tu'di bitobi atiha, sesungguhnya sakit itu tuh di menjangkiti bitobi atiha, dengan tabiatnya, dengan penyakit tersebut sendiri, penyakit tersebut la bi takdirillahi ta'ala, bukan dengan takdirnya Allah. Yang ketiga, ibtalu tasya'umi bilhamah wa syahri sofar, batilnya anggapan sial dengan hamah karena melihat burung hantu, dan juga bulan sofar. Ini bulan apa? Muharram. Bulan Hijriah hafal yang 12? Mas? Ramadan, orang-orang bodoh. Ramadan itu kodak orang bodoh. Masya Allah. Jadi dari dahulu kita sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berapa? 12 tahun tidak kenal bulan Hijriah. Masya Allah. Tidak pernah sama sekali kan diajarkan 12 bulan Hijriah itu. Apalagi ya Januari, Februari, nanti Desember itu. Orang Islam tidak kenal dengan bulannya. Ngertine bodoh ngono wis. Libur. Kemudian yang keempat, ibtalu itiqadi ta'siril anwa, batilnya keyakinan pengaruh bintang-bintang. Yang kelima, ibtalu itiqadil jahiliyah fil ghilan, batilnya keyakinan jahiliyah dalam masalah genderuwo. Yang keenam, wujubut tawakkuli alallahi, wajibnya bertawakal kepada Allah, wal i'timadi alaihi, dan bersandar kepadanya. Tawakal itu seperti apa? Melakukan sebab terus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Contohnya nek dodolan pentol, sing penting metu omah, laku ndak laku sudah berusaha. Kayak burung itu loh. Burung itu ndak pernah kontrak ruko, ndak pernah bajak sawah, tapi tiap pergi pagi pulang mesti wis kenyang. Nggih. La'anakum lawanakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la rasakukum kama yarsukut tayra tagdu khisaman wa taruhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah, pasti kalian akan mendapatkan rezeki, diberi rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar, pulangnya sudah kenyang. Enak toh? Merasa mikir kontrak ruko. Oleh utang bank untuk bikin pabrik. Mangkat pagi, berangkat pagi, pulang petang wis kenyang. Wujub tawakkul alallahi wal i'timadu alaihi, wajibnya tawakal kepada Allah dan bersandar kepadanya. Yang ketujuh, anna min tahqiqit tauhidi,
Sesungguhnya min tahqiqi tauhid, untuk mewujudkan tahqiq, mewujudkan at-tauhid, al-hadra minal wasaili al-mufdiyati ila syirki, adalah al-hadra isimnya ana diakhirkan al-hadra. Sesungguhnya dari bentuk mewujudkan at-tauhid adalah al-hadra, al-hadra waspada minal wasaili, dari al-wasaili. Apa kemarin jamak yang paling jamak? Siwa, siwa muntahal jumu minal wasaili al-mufdiyati ila syirki, dari wasilah-wasilah al-mufdiyati yang menghantarkan ila syirki, kepada kesyirikan. Yang terakhir ibtalu ma yaf'alu ba'dun nas, apa yang diyakini membatilkan segala sesuatu, apa saja yang diyakini sebagian manusia, sebagiannya itu banyak ya, bukan sedikit ya, banyak apa sedikit? Banyak, yang Jawa dihitung sing ora percaya ini tidak makai sing ora percaya, sing ora percaya sing ngaji mau sidik. Membatalkan apa yang dilakukan sebagian manusia, sebagian besar manusia, minat tasya'umi bil alwan, dari anggapan sial dengan warna, dengan warna-warna. Ada warna ini akan mengakibatkan seperti ini, pernah ada enggak di sekitar kita? Baju merah disambar gitu, oh ya masih ya. Gak, sing iki nek iku belum pernah dengar. Nek sing di pantai selatan pakai baju hijau akan di gowo nyiroro kidul. Kira-kira awak dhewe wani nyoba apa ora? Sengaja ke sana pakai baju hijau. Iya, Mas. Pakai gowo tenan. Takdire ngono. Ya ada. Jadi anggapan sial karena warna-warna. Kal aswadi wal ahmar, seperti warna hitam dan warna merah. Au ba'dil arqami wal asma, atau sebagian rokem, nomor-nomor. Nomor 13. Ya ini ma'ruf ya, dari dulu waktu sekolah. Jadi gedung-gedung di negara-negara apa? Eropa sama Jepang, negara maju atau negara mundur? Maju apa mundur? Alah toh. Eropa sama Jepang negara? Negara mundur toh. Surat Ar-Rum, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu perkara-perkara yang nampak dari perkara dunia dan tentang akhirat mereka lupa. Syekh Saleh Fauzan mengatakan mereka itu orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh hanya hanya tahu perkara-perkara dunia. Surat Ar-Rum ayat awal-awal. Dan mereka dari akhirat lupa. Jadi negara-negara Eropa dan Jepang mereka meninggalkan angka 13. Wal asma, dan juga nama-nama, wal askhosi, dan orang-orang, wadha wil ahad, dan anggapan sial dengan hewan-hewan yang, anggapan sial dengan segala sesuatu yang bisa mengganggu, memiliki sifat untuk mengganggu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.